Hai, assalamualaikum dan selamat petang. Kita bertemu lagi dalam channel YouTube aku, Horror Hore. So, untuk kali ini sebenarnya aku nak buat satu eksperimen yang mana aku just baru buka YouTube tadi. Sebab aku ada masalah dengan bateri leakage dekat mainan-mainan lama anak aku. So, aku tengok keadaan dia masih baik. So, aku nak tengok kalau aku boleh salvage ke tak mainan tu. Tapi sebelum tu sebenarnya aku nak buat satu produk review. Ini dia panggil professional stand. Aku tak tahu professional atau professional. Benda ni sebenarnya aku nak guna untuk overhead punya test capture tu. So aku boleh clamp dekat mana-mana bahagian meja aku ni, dan aku akan buat overhead punya. Sebab sebelum ni aku pakai stand yang aku tengah pakai sekarang ni, cuma masalah ni dia punya kaki tu, dia akan kacau sikit footage tu nanti. So kita nyangkut tak dulu dan teruskan menonton sehingga ke akhir rancangan. So kepala kita lagi dalam channel YouTube Horror Hore. So kita buat nyangkut tak dulu, tengok. Aku tak tahulah sebab seller ni hantar dalam keadaan manufacturing punya kotak tu, and then dia just bubble wrap je. Kotak tu aku tak kisah sangat, cuma barang tu lah nak tengok selamat ke tak. Lagipun aku nak kena ambil gambar dan impact dekat Shopee macam mana keadaan tu. So aku nak tengok kotak ni macam okey. So tak tahulah macam mana, dia dah siap tulis fragile lagi, tapi nampak keadaan dia sedikit ada berlubang-lubang. Kita kumpulkan dulu sampah sarap. Banyak sangat buat konten dan sampah banyak. Jadi ya, letak sini dulu. Belakang tu agak bersebar sikit. So aku sedang pakai test fokus satu apps, yang mana sebab aku sekarang ni pakai iPhone XR. So tak tahu dia punya quality macam mana. So far aku tengok post footage tadi agak okay, sebab aku pakai yang free punya kan. So tak nak spend banyak sangat. So kita boleh tengok sini, professional stand multi purpose. Sebab tengok ada orang pakai ni, kalau yang malas kan nak pegang lama-lama, nak tengok movie ke, boleh pakai ni. And then sangkut je kat mana-mana, then terus dia hold device tu. Oops, banyak juga barang dia. Kita keluarkan dulu satu-satu. Tahu lah apa yang ada sangat dalam ni. Okey, itu saja. Dan yang kotak ni semua barang-barang tu. Oh, tadi masalah audio sedikit sebab aku sebenarnya lupa nak connect aku punya lavalier mic tu dekat phone aku. So first component yang kita ada adalah ni, phone holder. Kalau kita boleh tengok kat sini, kita just tarik macam tu. And then dia ada sedikit sponge untuk melindungi phone tu semasa dia grip tu kan. Aku tak tahulah phone ni macam terlalu luas ataupun dia pakai pegang. Oh, ini first time aku akan pakai dia pegang phone aku secara menegak. Macam agak mengerikan juga sebab biasa dia pegang secara horizontal, now dia kena pegang secara vertikal. Dan komponen kedua yang kita ada adalah ni, ball joint ni. Ball joint ni sebenarnya kita perlu letakkan dekat phone holder tadi. Terus kita unscrew dulu, tak perlu unscrew habis pun. Oh, tak muat juga, kita kena unscrew habis dan masukkan dekat sini untuk setup dia. Masukkan dan kita lock. Bila kita lock, kita akan dapat satu grip ball joint. So kalau kita nak loose kan, just loose a bit lah, just loose kan sedikit screw tu and then settle. Oh, ok. Yang ni pula dia punya clamp dekat meja tu ataupun mana-mana saja yang kita rasa perlu. Just pulas, luskan and then cari, kita prak je, settle masalah. Dia macam biasa clamp yang orang pakai kat ragum tu kan. Lepas tu kita ada komponen utama, ini dia punya stand. So dia spring loaded. So kalau siapa belajar fizik dia tahulah kan, daya-daya tu kita tak, dia tak ada lock apa-apa dekat sini. Dia just join. Oh, sini ada lock. Maybe kalau kita nak stay kan dia, dan kita boleh lock dan dia boleh tahan. Tapi still boleh move sikit kot, just untuk pegang phone tak berapa berat sangat. And then dekat sini kita ada joint. So dekat komponen utama ni saja kita ada 1, 2 and then 3 joint.
dekat sini base. So yang ni clamp ni kita pasangkan dulu, kita masuk dekat lubang. Tapi aku tak tahulah, dekat clamp ni dia ada dua sebenarnya, dia, dia pasang lubang ni dekat sini secara macam ni ataupun secara menegak. Aku rasa dua-dua pun boleh. Banyak option yang kita boleh bagi pilihan. Aku dah cuak dah tadi. Aku ingatkan aku beli yang salah ataupun seller tu send produk yang salah. So aku tengok balik Shopee, memang betul lah. Ni type B. Yang mana kat sini dia pun ada dua konfigurasi, sama ada melalui lubang ni ataupun secara menegak. And then aku tadi aku ada try cuba loosekan skru ni. Actually benda ni memang tak legak sebab dia memang tak bagi adjuster dekat sini. So without this adjuster memang tak boleh nak adjust apa-apalah sebenarnya. So kat sini kita boleh pusing. Benda ni boleh pusing lah 360, depends macam mana kita nak. Clamp tu aku letak kat atas sebab meja mikir ni aku pakai laci. So practical jugalah. Aku still boleh buka laci sebab gap yang ada ni. And then aku still boleh install kat sini permanently. So kat sini aku boleh adjust, ada join kat sini. And then aku ada join dekat sini dan juga sini. Dan ni kalau nak terus buat overhead, no problem. Memang boleh 180 punya angle pun boleh. So aku alih dulu lampu tu. So kita teruskan ke eksperimen kita. Okay, sekarang apa yang kita perlu buat adalah kita akan cuci bateri punya compartment dalam ni. First, apa yang kita perlukan adalah cuci bekas supaya kita boleh guna bekas ni untuk letak cuka nanti. Dan kita perlukan cotton bud, borus gigi yang telah digunakan dan cuka dan juga screwdriver. So, kita buka dulu panel ni macam ni. Terus kita try lah buang dengan menggunakan bros ni kotoran yang mana kita boleh buang. Keluarkan takat mana yang boleh. Dan kita toskan dulu kotoran tu. Dan kita ambil cuka, kita masukkan dalam bekas tu tadi. Sebab kita bukan nak pakai banyak sangat. Dan kita tak potong bat. Dan kita cuba cuci bahagian-bahagian yang terkena. Okay lah. Since proses tadi makan masa terlalu lama, so aku terpaksa fast forward je lah. So inilah hasil dia. Walaupun taklah 100% bagus, tapi bagi aku memadai lah. Sebenarnya benda ni dia punya disk dia bukan, dia apa, tidak malfunction sebabkan dia disconnection, bukannya disebabkan battery leakage tu. So sekarang kita dah boleh tutup balik. Dia ada disconnection dekat dia punya main power tu pun sebab table ni dia ada macam-macam features, tapi dia missing some of the features, maybe due to dia punya switch or
sebab benda ni aku rasa dia takkan pakai sensor, benda murah je kan. Just few hundred bucks, beberapa ringgit je, beberapa ringgit dulu. So dia, aku boleh cakap benda ni macam tak tahan lama lah. Leapfrog ni ada tendensi juga untuk rosak. Wire dia halus, berapa kali aku cut pakai gigi je, pakai pisau memang tak lepas. Aku dah tak tahu mana aku letak wire stripper tu. So kita tengok moment off terus. Sebab tadi aku test dah okey. So kita nampak dah function. Yang ni pun boleh function, yang ni function, yang ni function, yang ni function. Cuma yang problem dia yang ni, and then yang ni. So aku suspect dia punya limit switch tu dah tak boleh nak buat apa. Nanti kena buka lain. Aku pun tak ada solder nak solder balik. Tadi pun aku guna teknik yang aku selalu guna kat tempat kerja. Aku just torek sikit wire tu, and then lekatkan guna dia punya insulator tu sebagai macam nak bagi ketat je lah. So hasil dia, nak kau nak tengok kotoran disebabkan benda ni. Berapa banyak cotton bud aku pakai just untuk remove kekotoran yang disebabkan oleh battery leakage tu. Ni tisu yang aku guna sebelum tu untuk remove. So agak teruk jugalah battery leakage tu. Maybe 1 year punya cerita. So sekian saja. Dia macam geng-geng berani buat jugalah kan. Kalau biasa yang video paling popular tu kan, brother tu berani buat. So mungkin ni ala-ala tu lah. Sehingga kita bertemu lagi lewat tu. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.